Sebelum pilihan raya yang ke-15 peringkat parlimen, saya jadi Menteri Besar dah. Anwar Ibrahim datang ke Kedah bersama seorang orang Indonesia namanya Riza Khalid. Saya tengok dalam portal, Anwar Ibrahim dengan Riza Khalid ni jumpalah seseorang. Tuan-tuan sekalian, rupanya Riza Khalid ni datang untuk memohon kawasan Lombong RII. Mari dengan Anwar Ibrahim, bos. Beberapa minggu sebelum kita bubarkan Dewan Undangan Negeri, ada orang hubungi saya, Pak Riza Khalid ni nak beri lembu korban. Berapa ratus ekor tak tahulah. Aku takut tak mau, tahun ni tak mau pasal nak pilihan raya. Aku takut lembu tu jadi rasuah. Saya tak ambil lembu korban, tuan-tuan. Mungkinlah beri tak mana ikut suka dia, dia kaya sangat. Rupanya Riza Khalid ni nak mohon kawasan Lombong RII. Pastulah Pudin ni puluh sangat. Aku tahu dah. Oh, lagu tu bagi moha. Baru kita tahu. Saya pun duk pelaga-pelaga puzzle ni pasal apa. Teringat Riza Khalid, Pak Riza mari dengan Anwar Ibrahim. Jumpa kau ni. Kawan ni pun royak kita, Pak Riza ni mari nak mohon lombong bla bla bla. Oh. Wah, apa tak royak? Aduh, pening tuan-tuan. Apa pakai cara payah ni? Makanlah cara senang. Saya kata tak apa, siapa pun atas dunia ni, siapa pun atas dunia ni, daripada benua mana pun yang ada kemahiran, ada kepekaran, ada duit, nak mohon kawasan RII, mari mohon. Kita lulus. Dengan syarat hasil itu pulang kepada rakyat Kedah.